tergantung. Permisi Mbak, ini dengan penata anestesi, izin konfirmasi bahwa pasien atas nama Ratu dengan diagnosa keloestesis dengan nomor RM 01376287 di ruang melati untuk segera dibawa ke ruang IBS karena persiapan operasi sudah dimulai. Baik Mbak, segera kami bantu pindahkan. Mbak, bisa sebentar? Mbak, apakah kelengkapan pasien untuk ke ruang OK-nya sudah disiapkan? Sudah. Baik, tolong pindahkan pasien atas nama Ratu ke ruang IBS dan cek informed consent-nya serta kesiapan pasiennya ya. Baik Mbak, untuk informed consent sudah saya sampaikan dan sudah ditandatangani oleh beberapa pasien. Baik, kalau begitu silakan pindahkan pasien ke ruang OK. Baik Mbak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Baik, Bu, sesuai yang telah kami sampaikan kemarin bahwa hari ini Ibu akan dilakukan tindakan operasi pengangkatan batu empedu tepatnya di jam 8 nanti. Bagaimana? Apakah Ibu sudah siap? Siap, Mbak. Baik. Permisi, Bu. Saya lihat dulu gelangnya. Baik, sebelumnya ini dengan Ibu Laras dengan usia 40 tahun. Iya, saya Ibu Laras. Baik, untuk surat persetujuannya sudah ditandatangani, persiapannya operasi juga sudah siap. Sekarang kami akan mengantarkan Ibu ke ruang operasi. Apakah Ibu sudah siap? Baik, terima kasih, Bu. Ibu, ini nanti saya pakaikan baju operasinya. Setelah itu, nanti kami akan langsung antarkan ke ruang operasi ya, Bu. Untuk keluarga pasien, silakan untuk keluar dahulu. Iya, Bu. Siang, Mbak. Selamat siang. Izin menyampaikan untuk laporan serah terima pasien untuk operasi hari ini. Berikut laporannya, nama pasien Ratu, usia 40 tahun, diagnosa medis konsisitis, akan dilakukan operasi laparoskopi kolesistektomi dengan general anestesi. Tekanan darahnya 140/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, puasa dari jam 7 malam, semua aksesoris sudah dilepas, jenis infusan RL, terpasang kateter urin, tidak ada alergi obat, tidak ada riwayat kesehatan sebelumnya. Untuk hasil labnya, Hb 12,4, Ht 36,2, ureum 28, kreatinin 0,68, HbSAg non-reaktif, B20 non-reaktif. Untuk hasil USG-nya bisa dilihat di rekam medik, hasilnya nefrolitisis kanan multiple. Informed consent tindakan pembedahan dan anestesi sudah ditandatangani. Silakan untuk dilihat terlebih dahulu. Baik, rekam medis dan laporannya sudah lengkap. Silakan tanda tangani terlebih dahulu di dokumen ini. Thank you.
Baik, jika operasinya sudah selesai, saya akan hubungi kembali. Baik, terima kasih, Mbak. Penata Zia. Baik, Bu. Tolong antarkan Penata Putriana untuk memberikan laporan kepada dokter anaknya. Baik. Selamat siang, Pak. Ya, ini rekam medis untuk pasien atas nama Ratu. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Mari kita identifikasi ulang sebelum melakukan tindakan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Bu, namanya siapa, Bu? Ratu, Dok. Nama, umurnya? 40 tahun. Baik, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Sultan Nafa. Saya di sini dokter anestesi yang akan melakukan operasi pada Ibu nanti. Sebelumnya kami akan melakukan pemeriksaan dulu, Bu, pada Ibu, Bu. Ya, apakah Ibu bersedia? Baiklah, Ibu, telah selesai. Tekanan darah Ibu agak tinggi, Ibu, ya. Ini Ibu cemas atau gimana, Ibu? Gimana perasaannya? Biasa aja. Oh iya. Nanti kalau misalnya agak takut, Ibu berdoa ya, Ibu, ya. Baik, Ibu, pemeriksaan sudah selesai, Ibu. Terima kasih, Ibu, ya. Di sini ada dokter penanggung jawab, yaitu dokter Bayu. Iya, Ibu, saya dokter penanggung jawab selama operasi berlangsung. Dan di sini ada dokter anestesi, yaitu dokter Sultan Dato. Ya, Bu, saya dokter anestesinya. Dan di sini ada saya dan perawat lainnya yang akan mendampingi Ibu selama tindakan operasi dan sampai ke ruang pemulihan. Ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Enggak. Ibu, terima kasih, ya. Baik, Bu, saya dokter anestesi bersama penata anestesi akan melakukan pembiusan kepada Ibu, Bu. Sebelumnya ada yang ditanyakan, Bu? Baik, kita mulai pembiusannya sekarang. Penata mulai induksi. Baik, Bu. Permisi, Ibu. Berdoa ya, Bu, ya. Di sini apa? Sudah apa bukan? Lanjut.
Lu bener atau Neng?